Fala yujibu. Dari Sayyidina Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, benar-benar keras kepala, kufur dan nifak orang yang mendengar seruan muazin untuk sholat tetapi ia tidak memenuhinya. Dari Sayyidina Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, benar-benar keras kepala, kufur dan nifak orang yang mendengar seruan azan untuk sholat tetapi ia tidak memenuhinya. Faedah, sungguh keras ancaman dan celaan dalam hadis ini sehingga perbuatan seperti itu digolongkan sebagai perbuatan orang kafir dan munafik, seolah-olah hal itu tidak mungkin terjadi pada diri seorang muslim. Dinyatakan dalam hadis yang lain, cukuplah keburukan dan kerugian seseorang jika ia mendengar azan tetapi tidak memenuhinya. Sayyidina Sulaiman bin Abi Hasmah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang punya kedudukan yang tinggi. Ia lahir pada zaman baginda Rasulullah SAW. Karena masih kecil, ia belum dapat meriwayatkan hadis-hadis yang didengarnya dari baginda Rasulullah SAW. Pada zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ia ditugaskan untuk mengawasi pasar. Suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak menjumpainya dalam sholat jamaah subuh. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pergi ke rumahnya dan bertanya pada ibunya, mengapa Sulaiman tidak datang sholat subuh berjamaah hari ini? Ibunya menjawab, ia sholat sunnah semalam suntuk, kemudian ia sholat subuh di rumah. Karena mengantuk, ia terus tidur. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, aku lebih menyukai sholat subuh berjamaah daripada sholat sunnah semalam suntuk. Nah, ini sahabat. Sahabat nggak hadir satu aja dalam sholat subuh berjamaah, itu didatangi sama Sayyidina Umar. Jadi kalau misalnya imamnya di sini Sayyidina Umar, wah, berarti pagi-pagi itu berapa orang yang harus didatangi? 3.500 Pak Haji ya. Allah. Orang Indonesia ya. Betul ya. Berapa? Berarti kan, wah, nggak habis berarti. Betul ya Allah. Astagfirullah. Masya Allah. Dan kemudian kenapa nggak datangnya sahabat tadi? Bukan karena main game online semalam suntuk, atau bukan karena barbeque semalam suntuk. Ini gara-gara barbeque semalam suntuk, tengok lah, pagi subuh tadi. Nah, akhirnya ada yang barbeque malam. Astagfirullah. Mungkin mereka sholat di tempat barbeque tadi. Mungkin. Jadi, mudah-mudahan. Nah, jadi sahabat bukan karena itu, tapi karena sholat semalam suntuk. Bukan wisata akhirnya semalam suntuk tak kemana-mana, akhirnya nggak sholat subuh. Bukan naik Gunung Fuji kan? Ah, bukan karena naik Gunung Fuji. Ah, Allah Akbar. Kan sholat semalam suntuk ya? Sebagai sholat semalam suntuk, itu pun didatangi sama Sayyidina Umar. Lebih baik lagi sholat subuh daripada aku harus sholat semalam suntuk tapi nggak hadir sholat subuh. Apalagi yang barbeque, apalagi kalau misalnya main game online itu diganggu, usah diganggu sama kita sebagai kawannya. Datang kuntilanak pun turun, mau dia. Allah. Ya kan? Akhirnya tinggal sama dia. Nah, jadi itulah, mudah-mudahan taklim kita ini apa yang kita dengar dari itibar bagi kita. Amin. Insya Allah nanti taklim kita lanjutkan lagi setelah makan dan setelah apa? Ah, setelah sholat dan lain-lainnya nanti kita lanjutkanlah setelah zuhur atau setelah asar. Insya Allah. Ya, itu. Subhanallah. 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 Astagfirullah.